Ya, jumpa lagi teman-teman. Sambungannya kali ini adalah habis calon klien deal, kemudian habis DP, terus muncul pertanyaan, gitu kan? Pertanyaannya apa? Hanya gini nih, kapan selesainya, gitu kan? Desain sama RAP. Nah, ini kita harus jawab dengan penuh perencanaan, gitu ya. Kalau kita jawab dengan asal, takutnya meleset, nah, akibatnya nanti mengecewakan. Nah, saya buat secara terperinci urutan dari rencana kerja desain dan schedule-nya. Nah, ini urutan 4 tahap yang menurut saya sih ideal ya. Jadi, setiap arsitek mungkin punya punya gaya masing-masing, tetapi kalau saya urutannya seperti ini. Yang pertama, tahap denah dulu, setelah denah cocok, kemudian lanjut ke 3D model, kemudian ke tahap final desain, baru ke RAB. Nah, tapi ini tidak mengikat, jadi Anda bisa melakukan sesuai dengan langkah-langkah yang menurut Anda nyaman gitu ya, buat Anda gitu. Nah, rinciannya di sini ya, denah itu apa aja, pendahuluan, revisi. Nah, revisi nih sebagai penyedia jasa atau arsitek pasti harus dihadapi ya, meskipun sebel-sebel, dirubah-rubah, revisi lagi gitu, tapi ya inilah kenyataan yang harus dihadapi gitu kan. Terus, tapi ya di sini sih saya memfasilitasi dengan 2 kali revisi. Oke, oh ya, kenapa ini merah? Nah, kenapa merah? Saya jujur aja, nah, ada rencana. Nah, ini dalam hari ya, jadi untuk layanan yang diminta klien itu ternyata schedule-nya dalam hitungan hari. Insya Allah saya merasa harus bisa memenuhi gitu ya. Lanjut ke yang kedua tadi ya, yang pertama sudah, yang kedua 3D model. Itu juga kita fasilitasi, kita antisipasi ya, kita antisipasi dengan 2 kali revisi. Setelah itu baru finalisasi denah dan finalisasi 3D model. Ya. Kalau ini udah oke, lanjut ke RAB. Gitu ya. RAB juga tahapannya secara terperinci seperti ini. Nah, apalagi ya? Oh ya, coba. Nah, ini catatan. Perkiraan waktu ini hanya pendekatan awal. Bisa terjadi perubahan secara kondisional, ya. Sebagai urutan tahapan kerja optimum yang biasa saya lakukan, ya. Oh ini, info hari Kamis saya ada agenda ke Surabaya dulu, jadi saya warna merahkan, gitu ya. Nah. Demikian untuk rencana kerja desain dan schedule yang saya berikan kepada klien untuk menjawab dari pertanyaan kapan beresnya tuh gambar dan RAB-nya, gitu ya. Demikian. Thank you.